Guna mewujudkan keinginan masyarakat memiliki tempat ibadah yang layak, warga bersama TNI bergotong royong bersama melakukan rehab musola di Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, Kandangan, Kalimantan Selatan. Pemasangan pagar musola ini merupakan bagian dari kegiatan gotong royong merenovasi tempat ibadah. Warga bersama TNI bahu-membahu memperbaiki musola agar kondisinya menjadi layak dari sebelumnya. Kegiatan ini, pemirsa, merupakan bagian dari Satgas TNI Manunggal Membangun Desa ke-121 Kodim 1003 Hulu Sungai Selatan. Satgas TMMD 121 Kodim 1003 Hulu Sungai Selatan saat ini sudah pada tahap pembuatan pagar langgar Istiqlal, yang mana sarana ibadah ini sudah lama tidak ada perbaikan.